dimanapun kalian berada di Madiun, Ngawi, Nganjuk dan sekitarnya. Balik lagi dengan Andreas dari channel YouTube Andreas Nurseri. Sam ijo, sam subur, salam rimbun. Kali ini Andre lagi ada di kota Ngawi dan nemu salah satu nurseri, yaitu namanya Keisha Flower Tanaman Hias. Ini di daerah mana? Paron kalau nggak salah. Bener atau nggak? Kita tanya langsung ownernya nanti. Dan di sini ngejual tanaman hias, tanaman taman, sama koleksian. Daripada penasaran, langsung aja kita tanya-tanya abangnya. Dan untuk patokannya itu kurang lebih kayak gini. Ini dekatnya mie ayam bakso. Udah kayak gitu aja sih. Terus nanti kita tanya ini udah ada di maps atau belum. Langsung aja kita lihat yuk. Selamat pagi dengan Pak. Siapa ini Pak? Dengan Pak Heri. Pak Heri pemilik dari Keisha Flower ya Pak ya. Ini saya lihat ini di dalamnya ada banyak koleksian tanaman hias aglonema ya Pak ya. Aglonema. Cuman yang di luar ini banyak tanaman taman ya Pak ya. Di sini ada apa aja ini Pak? Ada serut merah. Serut merah. Merah ini serut merah. Terus serut merah. Terus ini ada bougainville. Terus mawar ya Pak ya. Mawar. Asoka. Asoka. Terus sakura mikro. Sakura mikro tuh. Sakura mikro ini. Yang ada bunganya bergerombol itu ya Pak? Iya itu sakura mikro. Jadi batangnya lebih ke kelompok gitu. Oh, batangnya lebih kelompok. Beda sama sakura biasa kan begini. Oh iya. Sakura biasa. Terus ini ada banyak juga bougainville katingan ya Pak ya. Bougainville. Terus wali songo. Wali songo yang ini, yang itu lavenia. Iya, hampir mirip-mirip. Iya, mirip. Nah, lavenia. Mau tanya Pak, ini tanaman taman ini kisarannya berapa ini Pak? Kisarannya, dari mulai berapa sampai berapa? Ya, kalau yang model Asoka gini paling ya 10.000 sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000 ya. Kalau yang bougainville ini di Kalarna ya, kisar 20 sampai 45. 20 sampai 45. Kalau yang romosan-romosan ya paling 10 sampai 50.000. Berarti yang di depan ini 10 sampai 50.000 ya Pak ya. Betul. Oke, kecuali, masih terjangkau. Kecuali yang yang model-model ori-ori begini, terus bougainville es krim ini bisa 50 ke atas sampai 100 ke bawah. Oke, oke. Ya. Siap. Langsung aja kita masuk, Pak. Ini ada anggrek tanah ya, Pak ya? Bukan. Yang mana? Ini palem. Palem, sorry. Ya. Hampir palem sama. Nusa Indah. Nusa Indah bunga apa ini Pak? Nusa Indah warna, ini warnanya pink. Warna pink, lama nggak pernah ketemu. Iya. Berapaan Pak sekarang Nusa Indah Pak? Nusa Indah berkisar 15-35. 15-35. Ini ada Piloceloma atau Pilo Jari, Calathea Maranta. Sekarang Calathea berapa Pak? Calathea Maranta? Calathea ini 10.000-25. Oke, tinggal angkut yang pengen. Oh iya Pak, saya lupa tanya alamat. Ini alamatnya di mana Pak? Alamatnya ini Desa Teguhan, Dukuhnya Kerten. Desa Teguhan, Dukuhnya Kerten, Paron. Kecamatan Paron. Oke, okay. Udah ada di Google Maps atau belum, Pak? Udah ada. Oke. Okay. Boleh dicantumin kalau misalnya ada teman-teman yang pengen order, nomornya bisa dicantumin atau Facebook? Di Facebook juga. Namanya apa Facebook, Pak? Heru, Facebooknya Heru. Nanti saya minta di akhir video ya, Pak ya. Boleh. Oke, okay, nanti aku cantumin di deskripsi. Terus lanjut lagi Dona Carmen sekarang berapa nih, Pak? Dona Carmen 15-25. Oh, sekarang hemat banget ya Pak ya. Udah dapat ribun-ribun ya Pak ya. Paling yang ribun banget ini 25 ya? Iya, 25. Mantap, mantap. Ini apa? Udah beranak. Beranak juga. Ada sirih merah. Kalau sirih merah berapa, Pak? Sirih merah 25-45. 25-45. Iya. Pak, ini ID-nya tahu nggak sih, Pak? Kalau ini orang paling given. Ini jenis given tapi gak tahu ya? Iya, kurang tahu ya. Different hybrid. Beda penyebutan nama. Iya, bagus juga. Iya. Ini ada kelinci, berapa Pak kelinci sekarang kalau Pak? Kalau ini berkisar 35. 35, udah bawa anak. Iya, bawa anak. Iya, satu. Oh, jual yang model kayak gini juga ya Pak ya? Iya. Ini dijual atau buat tanian? Ini dijual juga kan, kadang orang pengennya langsung jadi. Oh panjang. Iya. Berapa Pak yang kalau paketan kayak gini Pak? Paketan bisa 45-60. 45-60, iya. Udah jadi. Bisa nego. Bisa nego. Iya.
Terus ini apa? Macam-macam divan-divan ini berapa nih, Pak? Divan sekitar 15-25. 15-25 ya. Terus ini ada Big Troy, banyak banget, Rimbun. Ada Big Troy Rimbun. Iya. 100 sampai 150 bisa nih. 100 sampai 150. Yeah. Monggo yang minat. Bagus-bagus. Asli rimbunan, bukan grouping ya. Iya, oh berarti emang dari tuna semua, iya, ya, Pak ya. Betul. Oke. Terus ini Divan juga. Terus ini Divan Panglima ya, Pak ya? Bisa jadi bisa Panglima, bisa Divan Varigata Batang juga bisa. Ini kan batangnya yang Varigata. Oh iya, ini ada Varigatanya dikit. Ininya apa tangkainya? Dia tangkainya yang Varigata. Oh iya, berapa ini, Pak, Divan Varigata ini? Ini sekitar 25.000. 25.000. Dulu sempat mahal banget, Pak. Sekarang udah terjangkau, monggo borong. Pokoknya di Kesia Flower bisa nego. Oh, bisa nego. Jadi yang disebutin tadi masih bisa dinego ya, Pak ya? Betul, masih bisa dinego. Oke, ini kalau juga pengambilan di atas 3 juga bisa kita kasih diskon. Oke, hari Jumat berkah, diskon khusus semua. Waduh, mantap. Makasih loh, Pak. Iya. Ini bagus banget bagi kalian, misalnya rumahnya kalian pengen langsung tanaman yang udah jadi, bisa langsung beli di Kesia Flower. Terus di sebelah ada sini apa, Pak? Peperomia watermelon. Oh iya, peperomia watermelon. Daun kecil, daun besar ada. Ini bisa bakal jadi besar atau emang beda varian sih, Pak? Emang variannya beda. Ini jenisnya beda. Kalau yang besar ya besar. Iya. Ini cara ininya, budidaya juga sangat mudah. Jadi bisa dengan daun ditancap tuk hidup. Iya. Beda, Pak, harganya atau sama? Tergantung rimbunnya, Mas. Tergantung rimbunnya. Kalau yang daun besar otomatis lebih di atasnya. Antara berapa sampai berapa, Pak, antara itu? Antara 15.000 sampai 45.000. Iya. Tergantung rimbunnya. Ini ada episcia. Terus iya, episcia. Terus tanaman-taman masih ada di sini juga. Terus ini ada ini apa namanya, pikro hijau. Oh, pikro hijau. Nanti tapi tampaknya kayak gini nanti kalau udah ini. Mutasi ke hijau ya, Pak ya? Mutasi ke hijau. Ada bercak pink. Berapa, Pak, yang mutasi ke hijau? Yang kayak gini satu polybag udah plus 2 anak ini, plus 3. Oh iya, 3. Ini plus 3 paling 45.000. 45.000. Bisa nego, mantap. Ini juga pikro mutasi apa ya? Iya, sama ini. Pikro hijau. Iya, jadi pikro itu ada yang mutasi ke putih sama ke hijau. Betul. Nanti kalau ini udah mutasi full, jadi warnanya beda, terus daunnya bulat. Mirip laliwon. Mirip laliwon. Iya. Terus kita coba puter. Ini ada Black Hokeri ya, Pak ya? Iya, Hokeri Black. Berapa, Pak, Hokeri Black sekarang, Pak? Ini paling sekitar 100 sampai 150. Udah gede banget segini. Iya, udah gede banget. Dulu dapatnya kecil. Kalau yang itu Cemani Cobra. Iya. Ini Hokeri daun lebar, Hokeri hijau. Hokeri hijau. Ini Hokeri hijau. Iya. Ini 100.000 semua bisa nego. 100.000 semua bisa nego. Iya. Ini Jemani mangkok atau bener gak? Ini Jemani kobra sebenarnya. Kobra juga. Jemani kobra. Mangkok tuh lebih oval lagi, terus daunnya tebal. Iya. 100.000 bisa nego ya, Pak ya. Terus ini yang rimbunan cukup 100.000. Waduh, sirih gading. Iya. Terus ini di sana juga sama ya, Pak ya, tapi sama. Lebih kecil ya pikronya ya. Kecil, iya. Kita coba lihat ke sana dulu. Jadi di sini masih ada beberapa varian Skindapsus, siri-sirian lah, siri marble, Skindapsus. Ini berapa, Pak, siri-sirian ini, Pak? Mulai dari marble sama ini? Kita bikin rata-rata 15-25 ribu. 15-25 ribu. Udah panjang. Sama yang pilo brasilnya juga 15-20 ribu. Oke. Mantap. Terus ini ada Black Hokeri lagi juga, Pak. 100.000 juga. 100.000 ke bawah, Mas. 100.000 ke bawah. Yeah. Oh, mantap. Ada Adenium bunga tumpuk. Nanturi. Apa, Pak? Adenium bunga tumpuk. Oh. Yeah. Ini kalau belum bunga ini nggak ketahuan ya, Pak ya? Ya paling ada kode kayak gini, Mas. Nanti bisa dicek di Google juga bisa. Iya. Sekarang berapa, Pak, bunga tumpuk yang kayak ini, Pak? Sekitar 35.000. Oke.
Mantap. Murah meriah sekarang. Sini ada Huma Lomena. Berapa Pak Huma Lomena Pak? Ini sekitar 15-25 ribu. 15-25 ribu. Keren banget sih deh brasilnya. Terus ada juga begonia, cuman emang kurang terawat ya Pak ya. Iya, nggak cocok sama cuaca sini soalnya. Berapa Pak kira-kira begonia Pak? Harusnya tempat dingin itu paling sekitar 25 ribu. 25 ribu. Udah dapat potnya juga ya Pak ya. Mantap. Yang minat langsung angkat, langsung adopsi biar jadi sehat lagi, monggo diborong ya. Terus proyekelan ini ya, berkisar 35-45. 35-45 ya. Ini ada yang udah full mutasi ya, daunnya ya. Kita coba lihat koleksi bapaknya yang ada di dalam, kayaknya lebih ngejreng. Ini masih ada lipstick sama snow white. Berapaan Pak? Lipstick 15 ribu. Udah besar-besar, udah mutasi merah. Iya, Siam Aurora. Iya, Siam Aurora, 15 ribu. Satu ini? Snow White ini 35. 35, ya. Udah hemat banget ya. Terus kita lihat koleksi eksklusifnya Pak. Pak, siapa sendirian Pak? Lupas ya? Pak Heri. Oh iya. Nah ini teman-teman, ini yang istilahnya udah mutasi ya Pak ya. Daunnya keren banget, cakep, siap tampil. Berapaan Pak sekarang bukro yang mutasi Pak? Kalau ini satu paket 300 bisa nego. 300 iya, bisa nego. Tinggal macam. Iya. Dan rumpun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rumpun 6. Rumpun 6. Iya. Terus ini kita bahas aglonema dulu, selain itu tanaman lainnya. Terus ini ada juga bikro ya Pak ya? Iya, bedanya bikro sama itu. Yang di luar sama, apa ya Pak ya? Sama yang engkelan tadi. Harganya sama berarti ya? Harganya sama. Oke, okay, oke. Okay. Terus ini ada kocin ya Pak ya? Kocin ya, apa ya. Ini Pak? Ini kocin. Red kocin. Red kocin, ya. Red kocin yang baru anakan. Berapa ini Pak? Tiga ini Pak? Dari tiga berapa? Ini paling antara 15-35. 15-35. Terus ternyata snow white-nya masih ada di sini juga ya. Ini yang di pot. Tadi yang di luar 35 ya Pak ya? Kalau yang udah di pot sekitar 40-45. 40-45. Ya. Terus ini oke, okay, sekalian aja. Ya. Dari sini ini ada black velvet. Ya. Berapa Pak sekarang black velvet Pak? Velvet sekarang udah murah, Mas. Ini 75, sekitar 75. 75 ya. Udah dapat daun 3 ya? Iya, daun 3. Oke, okay. Terus ini kalau enggak salah ini Green Legacy. Green Legacy. Ya. Berapa Pak Green Legacy Pak? Green Legacy ini 75 ribu. 75 ribu, iya. Terus ada heng-heng. Heng-heng mutasi, ini 100 ribu. Bedanya mutasi, oh mutasi warnanya nggak hijau ya? Dari warna sama bulat, daunnya oval. Iya. Daunnya lebih ke oval. 100 ribu ya Pak ya? 100 ribu. Terus ini ada Diven. Ini lukisan cinta kalau orang bilang. Oh nggak tahu aku. Iya, lukisan cinta. Berapa Pak ini Pak? Ini murah, sekitar 45 ribu. Sudah 45 ribu. Maksudnya Diven ya Pak ya? Iya. Oke, okay. Terus ini Hot Lady ya Pak? Bener atau enggak? Ini Rindu. Rindu? Iya, Rindu. Banyak ID baru soalnya. Iya, ini Rindu. Berapa Pak Rindu ini Pak? Rindu ini 100 ribu. 100 ribu. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ini sama kayak yang tadi ya Pak ya? Ini sama, lukisan cinta tadi. Oke, okay. Terus kita lanjut lagi. Ini Heng-Heng mutasi Heng, juga ini? Heng-Heng ini hampir-hampir mutasi sih. Hampir mutasi. Antara berapa sampai berapa ini Pak? 100-125. 100-125. Masih terjangkau, masih bisa nego juga. Ini Happiness atau Stardust Pak? Ini Stardust, Red Stardust sebenarnya, tapi belum full mutasi. Iya. Red Stardust. Berapa Pak Red ini Stardust? Ini 125 gitu. 125. Terus ini ada yang kelewat, ini ada Pillow Moonlight. Sekarang berapa Pak? Pillow Moonlight ini harga hemat sekalian pot udah 40.000. 40.000. Lanjut lagi. Terus Red Legacy. Berapa Pak ini Pak? Red Legacy ini 250 nego. 250 nego. Ya. Oh ya Pak, sebelum kita lanjut, ini Bapak bisa delivery order bisa, atau enggak? Bisa. Ke seluruh Indonesia atau cuma daerah sini cuma saja? Daerah aja Pak, yang terjangkau. Antara Ngawi kota gitu Ngawi, ya, masuk-masuk ya. Putaran Ngawi. Putaran Ngawi. Terus oke, ini 250 ribu. Kita lanjut lagi Pak. Ini apa Pak namanya Pak? Kapa.
Oh, Big Papa. Iya, berapa Pak Big Papa? Big Papa ini 150 masih bisa nego. 150. Iya, dua ini. Oh, ya sama. Masih nego. Terus ini ada Ruby ya, benar enggak, Pak? Iya, ini Ruby Chiang Mai. Ruby Chiang Mai. Ini sama juga. Ruby Chiang Mai, kalau ini Ruby Garuda. Oh, betul. Oh iya, lebih panjang-panjang kalau Garuda. Iya, Ruby Chiang Mai berapa? Ruby Garuda berapa, Pak? Ruby Chiang Mai ini 100.000 masih nego. Ribu bisa nego. Ini 75.000 nego. 75.000 nego. Pokoknya all item nego. Iya. Oh, ini kelewat, Pak. Ini Pink Katrina betul enggak? Katrina. Oh, Pink iya. Katrina udah ribu. Berapa, Pak, Pink Katrina? 150 nego. 150 nego. Iya. Ini Twinkle. Oh, iya Twinkle kelewatan. Iya. Berapa Pak Twinkle sekarang? 100.000 masih bisa nego. 100.000 masih bisa nego. Iya. Terus ini sorry, ini ada Red Green Legacy juga Pak ya? Ini masuknya ke Hot Lady. Ke Hot Lady cuma Flaming. Hot Flaming. Hot Flaming. Yang batangnya merah. Iya. Hampir-hampir mirip. Iya, kalau Hot Lady yang ini. Iya. Oh, ini Hot Lady. Iya. Hot Flaming sama Hot Lady berapa Pak? Ini Pak. Kalau Hot Flaming 200 nego. 200 nego. Kalau Hot Lady ini sama, 200 masih nego. 200 masih nego. Ya. Terus ini masih ada different-differentan, nanti ya. Lengkapnya bisa tanya Pak Heru. Pak Heri. Pak Heri, sorry ya. Pak. Terus ini ada, aduh kok lupa namanya. Ini apa? Red. Red Anjamani. Ini Anjamani. Iya. Cuman ini lagi karantina. Karantina. Ya. Seperti Red Kocin. Nah, Kocin ini ada banyak, nanti bisa tanya ke bapaknya ya. Mulai dari berapa ke berapanya. Ini sama Red Kocin semua, Pak? Red Kocin, ada Kocin Kamelon. Kamelon sama ya. Bedanya itu? Bedanya daunnya lebih lancip. Dan agak nguning biasanya ya, Pak ya? Iya, terus kalau full mutasi merahnya ngeblok dia. Oh, nah. Sama kayak Suksom ya? Betul. Terus lanjut lagi, ini ada Butterfly ya, Pak ya? Butterfly, iya. Butterfly sekarang berapa Pak? Butterfly murah sekarang 100.000 nego. 100.000 nego. Terus ini kayaknya ada Dona Carmen mutasi nih Pak, bener nggak Pak? Dona Carmen mutasi. Berapa Pak Dona Carmen? Dona Carmen mutasi itu 75.000 nego. 75.000 nego, udah dapat mutasi, mantap. Terus ada juga, ini bedanya emang dolar apa Pak? Ini sama sih sebenarnya, Big Roy sama. Sama juga sama, ya. Nah. Terus yang rimbun itu dijual nggak Pak? Dona Carmennya? Rimbun bentar. Itu Dona Carmen dijual. Itu cukup 150 nego. 150 nego. Ini sudah semua tanamannya bapaknya. Nanti bagi kalian yang minat, langsung aja mampir ke Kota Ngawi. Boleh disebutin lagi Pak, ini di mana Pak? Ini di Desa Teguan, dusunnya Kerten. Kerten, Paron Ngawi. Paron Ngawi. Ya. Sudah ada di Google Maps atau belum Pak? Sudah ada. Keisha Flower ya Pak ya? Oke. Nanti kalau monggo. Mau koleksian yang agak pedes ya, di kandang masih ada. Oh masih ada ya. Lagi. Pokoknya, oke. Yang nggak ada di sini, bisa dicariin bapaknya. Dan ternyata itu di Ngawi, ada tahnian aglonema ya Pak ya. Sentral. Bagi kalian yang ada di Madiun, Bojonegoro, Ponorogo dan sekitarnya, kalau yang minat aglonema yang nggak ada di sini, monggo ditanyain di Facebooknya Bapak Heri, barangkali stoknya ada dan harganya cocok, langsung aja angkut dan main ke Ngawi. Ya udah Pak Heri, makasih Pak, semoga sukses terus usahanya, lancar terus. Mari Pak.